Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Glaciers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi ini di hari Minggu yang ceria. Happy weekend untuk semua sahabat yang di rumah. Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang setiap pagi yang sebelum melakukan aktivitas. Di sini Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga sedang melakukan tes swab ya. Dilanjut dengan beryoga ria bersama Ci Suci Yoga hari ini di hari Minggu 29 Agustus 2021. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting pagi ini. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan pikiran dan jiwa yang positif. Hashtagnya everyday yoga. Di sini Ayu Ting Ting berlatih yoga bersama Ci Suci Yoga untuk mengencangkan otot-otot perut dan juga memberikan efek segar terhadap badan dan tubuh. Dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut di akun Instagramnya dibanjiri komentar oleh para sahabat dan juga para fans Ayu Ting Licious tentunya. Dari sahabat kita Tari Silver Queen, love you, best Ayu Ting Ting morning Eoni, love you. Dari Cintra, dari Devita nih, cantiknya kayu, love you. Nur Larista 1701 ke 1 dapat apa? Ima Saputri, semangat terus Eoniku, beberapa detik yang lalu ya. Para sahabat langsung mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Walaupun hanya beberapa detik, tapi komentarnya sudah beribu nih. Semangat untuk Ayu Ting Ting, banyak yang sayang denganmu. Dan tak hanya Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting juga menuliskan status terbarunya di akun Instagramnya. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, selamat pagi, semangat hari Minggu ya. Sebelum berangkat ke Dahulu Cafe, pastinya sudah rapi, mandi bersih. Nggak lupa dong, ibu pakai body cream sebelum pergi ke seluruh badan, tangan dan juga kaki yang sering pecah-pecah dan sering pastinya dari Koko Keriuk. Unggahan tersebut langsung dikomentari oleh Koko Keriuk. Makasih banyak ibu, terlove you. Terima kasih Koko Keriuk. Dan bagi sahabat semua, hari Minggu yang ceria ini bertepatan pada tanggal 29 Agustus 2021. Di sini Mimin akan menyajikan beberapa kegiatan keluarga Ayu Ting Ting yang akan pergi ke Dahulu Cafe yang sebelumnya sudah diswab terlebih dahulu oleh dokter-dokter dari Rumah Sakit RSU Bunda Margonda. Ada dokter Mawar dan dokter yang lainnya. Sehat selalu untuk seluruh keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Mimi menghadirkan beberapa isi instastory Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting pagi ini. Semoga aktivitas minggu ini diberikan kelancaran untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting pagi ini bersama seluruh keluarga. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat bersantai ria dengan keluarga tercinta. Salam hangat dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukanya bunda, karena apa yang Icis mau tuh Icis sukanya sama bunda, boleh apapun yang Icis mau ya. Kenapa katanya Icis ya? Cantik banget. Icis, kenapa kamu cantik banget? Iya bun, karena bunda Icis tuh keturunannya tuh cantik banget. Sombong. Bukan, emang sombong. Iya. Gak sombong, maksudnya kan cuma ayo Icis hobinya apa?
Icis hobinya apa? Okay, Icis tuh hobinya suka berenang dan suka main game. Alias Icis suka banget main game dan Icis suka berenang. Udah itu aja. Icis, ada yang tanya tuh. Icis coba jawab 10 kali 1 berapa? 10 kali 1 sama dengan 10 dong. Karena gampang banget. It's too simple. Ditanya, Icis masih suka nyusu enggak? Jawab. Ayo. Aduh, gimana ini? Ya Iki jawab dong. Gak apa-apa. Iki susu kan sehat susu. Sebelum tidur dan bangun tidur ya. Iki kalau sama idol K-pop suka grup apa lagi selain BTS? Blackpink terus. Ah banyak deh lagi. Iki soalnya nggak bisa nyebut. Okay. Sebut aja. Ya lah. Iki tahu tapi lupa. Iki bisa nyanyi lagu Korea nggak? Coba. Mari baca, it's not shy, tanetet, not shy, nan me itself. Itu aja. Bisa lain lagi tapi lupa. Ayo, coba. Okay, susah nih disebutin ya. Coba. Suka. Terus Jin, J-Hope. Tuh ditanya. Uhuy, salut. Milky suka banget. Sukanya kayak on the world gitu. Karena BTS Iki suka banget. Semuanya ganteng-ganteng banget. Lagu BTS ya bun. Imaginary eyes, such a liar, shimmy eyes, such a liar. Negatif tanda tare. Cewek. Iki suka pelajaran apa di sekolah? Oh iya, Iki paling suka tuh matematika, PPKN, bahasa Indonesia, dan art. Itu aja. Iki masih suka nangis enggak? Jawab dong. Answer. Masih, tapi kadang-kadang. Baru aja tadi nangis. Ayo coba. Iki suka astro enggak? Oh, by the way, Iki juga suka astro. Iki suka banget sama astro. Iya dong. Iya dong. Bunda aja suka sama idola Iki. Iki juga harus suka dong sama idola Bunda. Iki suka belajar apa? Iki suka belajar map. Paling sering ya? Itu setiap hari ya? Paling sering, itu setiap hari. Karena Iki pelupa. Jadi harus selalu remind. And then I every day I always drink honey. Honey is healthy. Jadi so your vitamin is honey. Ditanya Bunda suka marah enggak? Enggak, Bunda sekarang udah jarang marah. Kalau dulu? Marah kayak singa. Karena apa? Karena Ikis nakal. Sekarang enggak ya, udah pinter. Enggak, udah pinter. Ikis kelas berapa sekarang? Kelas 2. Wah. 1 tambah 1 berapa? 11. 2 dong. Suka enggak? Suka banget. Tadi ya, kamu makan ice cream. Makan ice cream coklat. Enak banget emang kalau makan es krim tuh sedap. Apalagi di sore-sore. I'm fine. I'm so fine. I'm fine. How are you too? Okay, yes, it is to the Blackpink. Jisoo alias Bilkis. Kembaran Ikis. Oh, kembaran Ikis. Bukan kembaran. Iya deh, tadi Ikis besarnya kayak Jisoo ya. Ah, iya. We coming to Mexico City. Oho. London to Paris. Oh. It's a gendara. Sorry kalau salah ya. Gimana terus, Emma? Sorry ya. Ikis, Bunda kalau marah galak gak? Terus sometimes, sering marah atau jarang? Sometimes jarang biasanya, karena Ikis udah pinter. Galak gak tapi?
Enggak galak, biasa-biasa aja. Lebih suka mana, gunung atau pantai? Pantai, karena Ikis bisa bisa bikin anything kayak di pasir gitu, kayak bisa bikin, bisa bikin pasir gitu. Maksudnya bikin sesuatu castle. Jangan ditanya lagi. I love him so much. Ditanya. Ikis sejak kapan suka BTS? Ikis tuh sejak kapan suka BTS? Ikis tuh TK sampai sekarang Ikis suka banget BTS. What's your favorite drink? Of course, I love soda like a blue ocean and banyak. Terima kasih. Iya. Mamanya pergi, Dek. Iya. Selamat pagi, nih ibu. Habis mandi sebelum berangkat pergi. Ibu pakai halu nih hari ini. Ibu pakai body cream Glow Factor. Yang ibu suka dari ini yaitu wangi, bang. Benar nggak, Is? Iya. Wangi ya? Ibu apa tuh pengen? Kita habis mandi dulu. Iya. Dan dia walaupun kita pakai banyak, ibu sengaja banyak kendalikan dari ini ya. Karena wangi banget, dia langsung nyerap ke kulit gitu kan. Apalagi di siku-siku ini kan. Bisa lihat. Ibu juga suka banget. Wangi nggak, Is? Wangi banget. Suka banget. Tuh wanginya. Dan dia langsung nyerap dan nggak lengket. Nih, detektornya lihat hasilnya kan. Kulit kita jadi lembab, gak kering. Dan tambah bersih, tambah putih bagian siku-sikunya. Apalagi kan keting banget kan. Dan satunya lagi yang suka wangi dan meresap kulit. Dan dia lengket. Ya coba di order, glow factornya. Dicoba pas di order lagi. Glow factor. Nih, apalagi kan, di bagian sini ya. Sering yang namanya kering, suka pecah-pecah. Pakein aja semuanya. Ke betis-betis, ke paha, ke seluruh badan deh. Rasanya gak lengket. Seneng banget deh. Ini apalagi bagian sini kan, kuku-kuku suka pada pecah, kering. Sini, pakaikan semuanya. Oke? Okay? Coba deh, pastinya order lagi karena nggak lengket dan wangi menyerap ke kulit. Dan tambah bersih,